Jika ada teman yang mengajak ke arah jelek, perbuatan jelek, ada beberapa hal yang perlu akan kalian lakukan. Opsinya adalah menolak, melawan, melaporkan, menasehati, dan tentu ada alasan tersendiri dari kalian. Boleh banyak alasan, tidak hanya salah satu, ya. Silakan untuk berpendapat. Ya. Menolak, jika kita diancam, kita harus melaporkannya ke orang yang lebih tua atau di atas kita. Dan bila kita ikut-ikutan, kita akan terjerumus. Oke, lolos. Menolaknya, kalau kita diancam kita gunakannya ke BK atau BRC. Karena kalau kita ikut kanan, kita bisa jadi salah. Hei, lolos. Seket loh ya. Iya. Lagi kalau tidak koordinasi kita laporkan ke pihak berwajib agar diurus berlanjut. Oke, lolos. Yuk. Melawan karena berani, karena benar takut dan salah, dan menasihatinya memikirkannya itu merugikan orang lain dan juga diri sendiri apa menguntungkan. Belum dapat tadi ya karena tidak percaya diri. Ninglo yuk. Menasehatinya karena tindakannya itu tidak baik, kurang ajar, dan kita harus melaporkannya juga. Oh ya, lolos. Yuk. Iya. Palak lolos syukur. Oke, kalau jawabannya istimewa dapat hadiah. Menasehati. Apa? Melaporkan. Yuk. 50 loh ya. Supaya tidak mengulangi perbuatan yang jelek dan tidak merugikan orang lain. Tidak. Lolos. 50 loh ya. Kita melawannya karena selawan ini melawan. Waduh, yo mati bos. Tidak lek-lek. Tidak lek-lekan yo mati, Pak. Terus agar tidak mempengaruhi, Pak. Kan mau agar tidak apa terpengaruhi dengan hal yang tidak diinginkan. Terus agar orang tua itu, agar orang tua bisa bahagia. Lanjut. Saya, Pak. Ya. Menesa. 50 loh ya. Menesa. Ya. Enggak main-main nih 50. Oke, Pak. Adap. Menyesatkan. Oh, pemayo lali Allah. Bisa. Siapa? Menasehati. Ya, supaya orang tuanya enggak kecewa. Terus apa teman-temannya biar enggak terpengaruh dengan ajaran yang jelek. Terus apa ya banget ya, Pak? Wih, lanjut. Aku, Pak. Ya. Menolak dan menasehati, Pak, karena perbuatannya enggak baik atau tercela. Ya, dan agar orang tuanya tidak kecewa, Pak. Dan kalau menangis kan kalau tidak itu kan ya kalau tidak itu, Pak. Ya. No. Menolak karena perbuatan tercela. Menasehati dan supaya tidak lagi. Melawan. Lawan nih. Iya, cerah. Pak. Ikut. Seket lo ya, tangan Dani, enggak jawab seket ya. Dan baik, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan memberitahunya tidak melakukan perbuatan tersebut dan melawannya dengan apa itu dengan kosong dan apa itu.
ada orang tuanya dari desa apa itu wah kita apa itu melakukan perbuatan tolak tolak Vin second Vin artinya pak karena jika kita melaporkan pada guru sudah bersikap yang sangat gawat lebih baik dinasihatinya saja supaya yang lain tidak ada permasalahan atau pertengkaran dan menjalin hubungan yang sangat baik. Ya, kalau ada anak yang mengajak berbuat buruk atau nakal, mending kita menolak. Kenapa kita menolak? Karena kita nggak mau merusak diri. Kita mending hindari anak-anak nakal itu. Kita menasehati anak-anak itu. Halo. Menasehati anak-anak itu biar berbuat baik dan tidak berbuat nakal lagi. Biar dia tobat dan menyesal. Dah, lolos. Belum dapat hadiah. Oke. Belum. Yuk. Bisa kita punya teman yang mengajak berbuat buruk, kita harus melaporkannya karena jika halo. Jika dia tidak dilaporkan, yang lain jika halo. Dia tidak mempunyai efek jera. Yang lain tanpa suara. Kita harus melaporkan kepada orang yang lebih tua atau yang berwajib. Lalu kita peringati dia, jangan sampai dia mengulangi itu lagi. Nakal lagi. Lalu kita boleh berteman, tapi tidak boleh sampai berbuat buruk. Sudah pak? Oh, belum lolos, belum dapat hadiah. Kalau ada anak yang mengajak berbuat buruk, nakal. Coba disopo ini. Ambil itu. Seket lo ya. Ayo. Menasihatinya kakinya agar kita bisa lebih menolaknya karena itu perbuatan yang tidak baik dan itu pun tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada masalah dengan teman lain, lebih baik diselesaikan secara baik-baik dan mikir, tidak boleh mengulanginya. Ya, alas. Mikir. Ya. Kita mengulangi lagi. Kita merugikan orang lain. Yus, halo. Yang belum ditunjuk sama sekali ada? Ulak balik ego. Yang belum ditunjuk dari pertanyaan 1 sampai 5. Oh, boleh. Belum. Ya oke, kita dengarkan untuk di penghujungnya ya. Menasihati, karena kalau dia terus-menerus melakukan itu, maka di masa depan dia akan susah untuk bertahan hidup dan tidak akan berguna bagi Indonesia, bangsa, dan agama. Maka dari itu, kita harus menasihatinya untuk tidak melakukannya lagi. Oke, aplaus untuk yang terakhir kali ya. Luar biasa untuk kelas 7A. Tadi sudah habis waktunya, pasti akhiri. Besok tolong dipersiapkan yang sebaik-baiknya.